Assalamualaikum. Hari ini iSaham akan mengajar anda tentang cara penggunaan M Plus platform yang lebih selesa yang menggunakan Internet Explorer. Okey, memang Internet Explorer tu kena highlight sebab sangat lama. Jadi inilah paparan yang pertama anda akan lihat setelah anda log in pada ID anda. Sangatlah pening kepala, ada biru, merah, hijau, kuning. Okey, migrate terus. Jadi bagaimana ingin membuatkan ini lebih mudah untuk dipakai? Okey, sila klik pada butang ini. Okey, di sini ada paparan A B C D E F G H I J K L M N O. Saya punya nyanyi tak betul. Okey, sila klik pada D. Kenapa D? Sebab saya suka pakailah. Anda terpulang pada anda mengikut keselesaan. Berapa paparan yang anda mahukan di dalam layout anda. Jadi saya sukakan 3 sahaja. Okey, ini adalah paparan saya setelah saya klik pada pada layout D. Jadi di sini saya boleh mengubah paparan saya mengikut fungsi-fungsi yang saya mahukan. Okey, bagaimana ingin mengubah fungsi-fungsi yang mengikut anda mahukan? Sila klik pada switch, pada butang setting, switch dan tekan mana-mana yang anda mahukan. Di sini saya mahu menggunakan stocks code list. Okey, ini adalah paparan utama yang anda lihat setelah anda log in. Ataupun anda adalah seorang trader tegar. Okey, pergi kepada market trade monitor. Di sini adalah transaksi setiap minit yang masuk ke dalam bursa Malaysia. Okey, di sini nampak ikon Berhad. Dia bertukar setiap saat. Okey, paparan ini juga menunjukkan tentang informasi syarikat yang anda klik pada di sini. Okey, Johotin. Keluar ikon Berhad. Keluar. Okey. Paparan ini menunjukkan market depth. Jadi di sini adalah best sell dan best buy. Best sell adalah harga jualan semasa. Anda tidak perlu beratur bila anda klik dan tekan button buy, terus dapat membeli. Dan sini juga adalah harga penjualan. Ini adalah volume. Di sini pun juga volume dan ini adalah jumlah order yang telah di chip in oleh para traders di luar sana. Di bawah ini adalah intraday chart, iaitu carta trading semasa untuk sesuatu syarikat. Dan di bawah ini adalah volume transaksi. Di bawah ini adalah heartbeat, bukan jantung anda ya, tetapi heartbeat kepada Bursa Malaysia. Setiap saat berapa juta volume masuk dan berapa transaksi jumlahnya yang akan masuk. Di sini kita boleh menggunakan dia untuk mengukur kadar volatility pada market semasa. Jika anda tidak sukakan paparan tersebut ataupun paparan yang anda tidak faham di layout ini, anda boleh tekan pada butang setting dan tukarkan kepada fungsi-fungsi yang anda selalu gunakan ataupun anda fahamlah. So, sebagai contoh, anda boleh tukar kepada mini ranking ataupun anda boleh tukar kepada mini index chart. Okay, ini adalah FBM KLCI. Okay, dan ini juga anda boleh tukar dengan tekan button setting dan tekanlah mana-mana mini news. Oh, ada news. Okay. Oh, saya pun tahu. Jadi selamat menggunakan platform dengan selesa. Itu saja daripada iSaham. Assalamualaikum.